Hello guys, ini saya nak review Daikam Cam G1 GSM. Racing. Untuk spek 57 ke 62. Nanti tunggu tengok. Okey, yang mula kali kita kena ada alat Daikam cam, meter, degree wheel, semua alat ni complete. Lepas tu kita kena kursus lah. Kalau yang mana berminat tu kena terus kursus, belajar teori sikit untuk Daikam ni. Okey, siapa yang tengok ni tolong like dan subscribe YouTube GSM Racing. Buat ni untuk kongsikan ilmu lah. Degree wheel tak? Ni satu alat test TDC, test piston top. Ni saya nak pasang. Dia masuk di trip plug. Masuk meter ni. Kita boleh tahu lah piston tu naik di mana, meter genjak. Ni meter check TDC piston. Piston top lah. Kita tengok. Kita tahu dalam meter. Tu dah piston top. Okey, kita jumpa top piston lah. Kita pusingkan group dia ke kosong. Nanti senang kita nak cari marking. Lepas tu kita adjust di sini, adjust bagi TDC ni sampai ke jauh ni. Sekejap saya nak adjust. Ok, ni dah siap kita adjust top TDC dengan degree wheel bagi sama. Ok, ni nampak TDC 0 top. Itu sini pun 0, 0. Memang piston top dah. Piston top. Yang ni kena tepat. Kalau tak tepat, nanti kita nak baca degree cam susah lah. Tak betul lah. Kena buat lebih tepat. Kita dah adjust siap dah. Kita buka balik meter ni supaya bagi dah lubang di plug ni. Kita pasang meter pula. Meter Daikam. Nanti pasang meter Daikam. Pastikan jarum ni, jarum meter ni duduk keadaan yang selesa. Tak diganggu dengan rocker arm atau heat ke. Itu kita just adjustkan meter kosong. Kosong center. Okey, siap semua dah kan? Kita dai lah. Mulakan dai. Kita kena ada satu ketat.
kertas, pen untuk nak tuliskan profil sekarang berapa. Saya cari Ezoh dulu. Cam Ezoh dulu. Dia sampai wah buka 1mm. 1mm ni satu pusingan lah. Satu pusingan ke kosong balik. Kosong balik. Kosong balik. Kita tengok di di kerewe lah. Apa? Okey. Lima puluh satu. Kena kira dari rendah ke tinggi lah. 50 ke ni satu, bukannya cam Ezoh buka 1mm di kerivil di ada di 51. 51 degree. 51 yang kira terbalik, nanti kira terbalik okey jadi 61 pula. Kita tengok betul nombor yang rendah baca ke tinggi. 61 51. Kita tulis 51 Ezoh open. Kita pusing balik. Kita bagi top dulu TDC. Pusing balik, kita cari intake close berapa, berapanya. Macam biasa 1mm bah buka tu dapat huruf intake close 33 ni bagi saya tak betul lah. Cam intake tak betul lagi. Dia sepatutnya huruf kena sama, kena 551 dengan 51 lah. Kalau cam G1 ni, nanti kita tengok intake open bawa berapa pula. Ada sangkut cam tak center tu yang sebab kena dye tu sangkut tak boleh buang minyak, ada sangkut sekali. Close. Ezoh tutup berapa? Ezoh tutup 25. Ezoh tutup 25. Degree Ezoh memang okey dah. Sekarang kita nak ubahkan minyak intake. Kita nak jadikan 51. Sini kita jadi 20 lebih lah. Okey, kita nak kena ubahkan intake bagi dapatkan intake tutup dapatkan 51. Sekarang 33. Memang tak boleh lah, terlajak lah. Cam minyak terbuka awal dah. Sekarang kita bagi tutup lambat sikit. Bagi sama dengan Ezoh. Baru bau sama overlap 51-51. Macam di
data cam G1. Data cam G1 exhaust buka 51, intake close, intake tutup 51. Dalam ni angka dia 20 lebih lah. Exhaust 25, exhaust tutup 25, intake minyak buka 21. Dia ada lari sikit kadang-kadang. Ada lari sikit, kita nak tepat macam ni tak boleh. Kadang-kadang tepek kita, shim kita terketak sangat ke, longgar sangat ke. Yang tu lah benda tu. Tapi detail je, pentingnya overlap tu kena sama. Yang tu ya. Bau naik power, horsepower engine. Okay, siap dah. Kami dari tadi tu dapat angka lebih kurang. Intake tutup 51, exhaust buka 51. Exhaust buka 51, intake tutup 51, intake buka 21, exhaust tutup 25. Lebih kurang lah. Lift 7.7 cam G1. Lift dia, dia ada petak dia cam G1. Kalau motor standard kena potong lopak valve lah, potong panel piston tu. Macam gambar ni, ini piston standard, kena buat lopak valve kedai foundry lah. Di kedai foundry tidak valve sangkut piston lah. Cam ni lift dia tinggi, lift dia 7.7 7.4 tepet 0.10 0.10 semua. Dia punya duration 25 lebih lah, 254 250. Power lap 2.4 2.7. Yang tu lah. Yang ni pasang berhenti naik power cam G1 GSM. Letak yang ni dalam. Harap kawan-kawan yang tengok video ni tolong subscribe dan share. Tolong subscribe kan, tak kena wangnya tu, free. Subscribe free, jangan risau, tak kena duit. Tolong share sekali ya. Ini tunjuk-tunjuk tip siapa yang beli cam G1, boleh tengok video ni.